Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, kita langsung lihat aja perjalanan saya hari ini menuju ke Singapura, alun-alun Singapura, tepatnya ntar. Dan perjalanan dimulai dari depan pintu masuk perumahan Andalusia yang ada di Mangkubumi. Oke, langsung aja lihat videonya. Mohon maaf bila ada salah atau kata ucapan atau penulisan saya yang kurang, mohon dikoreksi teman-teman. Oke, langsung aja lihat videonya. Selamat menyaksikan. Oh iya, di video kali ini saya sengaja bikin full ya videonya, gak dipotong-potong atau gak di skip-skip. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Thank you.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang kita udah ada di simpang Cipasung. Kalau ke kanan itu jalan Cisinga mengarah Ciawi. Jalan Cisinga itu Ciawi Singaparna. Yang ke kirinya itu Pesantren Cipasung. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau mengarah dari Singaparna mau ke Bandung lewat Ciawi, bisa lewat Cisinga. Atau mau ke arah objek wisata Gunung Galunggung juga bisa. Nah, sekarang kita udah ada di Jalan Raya Timur Singaparna, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau belok kiri itu mengarah ke kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Dan ke kiri itu juga bisa tembusannya ke daerah Cicariang Kawalu ya, teman-teman. Masih di jalan Raya Timur Singaparna. Untuk cuaca hari ini itu mendung dan diperkirakan sih bahkan hujan. Untuk kota Singaparnanya juga sekarang tambah ramai, tapi tumben-tumbenan di sini nggak macet, biasanya suka macet di daerah sini tuh. Tapi asli sekarang banyak bangunan-bangunan baru atau ruko-ruko, yang rumah biasanya tadi yang di pinggir jalan dibikin ruko-ruko. Mungkin pas, ya benar juga sih, Tasik itu terkenal dengan ruko-rukonya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tinggal di daerah Singaparna atau daerah sini juga. Semoga video ini bermanfaat lah buat teman-teman semuanya yang kebetulan lagi ada di luar kota atau yang lagi bekerja di luar negeri atau dimanapun teman-teman semuanya yang melihat video hari ini. Semoga rasa kangennya bisa terobati. Nah, teman-teman, kalau belok ke kiri ini mengarah ke belakang terminal dan pasar Singaparna ya.
Dari sini saya masih lurus terus mengarah ke alun-alun Singaparna. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah ini sebentar lagi kita akan melewati bundaran Singaparna atau alun-alun Singaparna. Nah sebelah kiri ini merupakan pasar Singaparna. Jadi ada yang lewat pinggir sini, terus ada yang depan sebelah kiri ini pasar Singaparna juga. Nah di depan ini pas bundaran pos polisi ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi pasar Singaparnanya ada sebelah kiri, terus alun-alunnya ini sebelah kanan. Tapi tambah semerawut menurut saya sih ini. Dulu sih agak ketata, tapi sekarang agak semerawut. Nah sebelah kanan juga tuh banyak sampah-sampah pas alun-alun. Nah sebelah kiri ini terminal Singaparna ya teman-teman. Nah ini ada mobil keluar tuh sama motor. Nah itu sebelah kirinya terminal. Nah kalau belok ke kanannya itu balik lagi ke arah kota Tasikmalaya. Kalau lurusnya mengarah ke Garut, ke Bandung, ya kesananya bisa Jakarta atau ke Cisurupan, Cikajang, Pamumpek juga bisa lewat sini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja updatean hari ini. Dari perjalanan saya hari ini dari Tasik menuju Singaparna. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.